Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Kali ini saya ingin mengaksi sebuah video klip yang sempat viral di YouTube Malaysia. Siapa lagi kalau penyanyi yang saya suka karakter dia ketika dia nyanyi suara tinggi. Dia adalah Hael Husaini dengan lagu yang kemarin pernah kita lihat, antara lain adalah Haram yang terbaru dan juga ada dan Bila ya waktu itu. Dan Bila itu, dan sayangnya saya di sini udah yang trendingnya sedang trending di ke-12, tapi yang saya tahu lagu ini sempat trending nomor 1 di Malaysia. Judulnya Hajat, official music video. Di sini diupload sekitar 27 Juli yang lalu dan sudah ditonton 4,3 juta. Oke, kita langsung lihat seperti apa video klipnya. Oke, ini udah ada official musik videonya. Oke, 1, 2, 3, play. Rocket Fuel. Ya, ini dia Hael Husaini dengan ciri khas wardrobe-nya. Saya suka wardrobe dia agak-agak unik gitu. Menampilkan batik ya. Sesuatu katakan padaku. Di sebuah kerajaan. Kau mau diriku kusedia untukmu. Dan jika kau mau kan jiwaku. Ini kayaknya untuk dansa enak nih lagunya. Pasti hajat kamu, kamu, kamu akan ku tunaikan. Cocok ini karakter musiknya. Harus percaya ikhlas hatiku berkata tersiksa untuk mencintanya, mencinta untuk disiksanya, terpaksa tak rela janji kebersama. Cincinkan aku. Ini kenapa karakternya agak-agak ini ya, Earth Princess ya, berbadan besar gitu. Percaya ikhlas hatiku berkata tersiksa untuk mencintanya. Aku suka gaya goyangan Hael saya ini. Tersiksa untuk mencintanya. Dengarkan back soundnya. Halo, saya ini masih menjerit tadi di back soundnya. Harus
saya ini memilih yang merah. Kenapa pingsan? RR Rocket Fuel. Oke, sebenarnya agak memusingkan, agak teka-teki. Di akhir kenapa Helu saya ini agak terkejut? Saya kira tadi dia memilih salah satu di antara ketiga perempuan berbadan besar tadi. Kenapa dia tiba-tiba terkejut gitu ketika dia membuka dan memilih si yang merah tadi? Ini mungkin agak, saya masih agak kurang mengerti ini di ending video klipnya. Musiknya, musiknya agak sedikit apa ya, ada dance, apa sih? Seperti musik-musik di panggung-panggung dansa, dansanya tapi nggak beatnya nggak terlalu ini, dia enak ketika dialunkan atau dimainkan ketika berpasangan ya, dengan berpasangan itu gayanya seperti itu sangat cocok sekali lagu seperti ini. Seperti biasa, Hael Hussein ini menampilkan karakter dia yang sebenarnya dia tinggi suaranya. Dan dia selalu menampilkan part-part yang saya bisa bilang apa ya, genius. Dia ada part yang berbeda setiap lagunya gitu. Dan tadi yang saya dapatkan itu dia ada pas suara tinggi, lalu ada back sound suara yang dia masih bernyanyi di situ. Seperti apa gitu tadi agak-agak itu enak. Seperti lagu-lagu yang kemarin yang haram juga itu ada part di mana itu sangat original sekali menurut saya. Dan tapi memang saya harus akui bahwa lagu ini sebenarnya nggak segitu kuat seperti lagunya haram dan yang pertama yang jampi itu yang jampi sama haram itu menurut saya lebih kuat dari ini musiknya dan karakter lagunya ya menurut saya. Dan memang lagu jampi sama haram itu dinamikanya dia ada agak lebih kaya dari yang sekarang, tapi tidak buruk juga, tidak ini, cuman menurut saya benang merahnya ada. Ini Hael Hussein ini, orang bisa tahu lagu ini Hael Hussein ini, tapi menurut saya kekuatannya agak kurang dikit gitu dari lagu yang kemarin, jadi agak kurang nonjok dikit lah. Tapi dari segi penggarapan video klip menarik. Jadi di sini Hael Hussein ini tertidur pulas, biasa dengan baju wardrobe-nya dia yang khas sekali, itu ada batik dengan seperti apa sih jas apa gitu. Dia tidur, dia bangun dalam keadaan dia seperti seorang raja. Di situ ada lirik yang saya lihat, yang saya dapat itu hajat apa yang kau inginkan dari aku gitu, seperti itu ada seperti itu menurut saya. Dan sebuah gerakan trademark yang menurut saya sangat original. Jadi dia menunjukkan ini bercincinkan aku. Jadi sampai tiba waktunya kau bercincinkan aku, maksudnya mungkin mengikat hubungan dengan si Hael Hussein ini gitu. Dan menariknya di sini modelnya itu anti mainstream sama sekali. Tidak seperti di sebuah cerita dongeng yang sangat indah di mana sang pangeran mencari seorang putri yang sangat cantik dari berbagai kerajaan untuk dipinang menjadi istrinya. Tapi di sini justru menarik, yang tampil ada perempuan-perempuan cantik berbadan besar yang sebenarnya agak di luar ekspektasi kita semua gitu di pekerjaan. Dan tapi ini menjadi hal yang sangat menarik gitu, jadi akhirnya jadi sesuatu yang sebenarnya apa ya, nilai tersendiri gitu di video klip ini gitu. Dan seperti biasa ya, Hael Hussein ini juga sangat pintar berakting. Dia sangat bisa menghayati. Cuman yang saya tidak terlalu fokus pada liriknya, beberapa saja yang saya tangkap. Saya hanya fokus di jalan cerita dan ada goyang-goyangan yang Hael Hussein yang tadi yang sangat saya suka seperti apa gitu. Ya, itu sangat bagus sekali menurut saya dengan karakter lagunya. Karakter lagu dan video klipnya sangat masuk ya. Jadi memang ini kalau di apa ya, lagu dansa yang memang kebanyakan kan kita sering lihat di film-film bahwa kerajaan-kerajaan itu sering ada sesi dansa seperti itu, dan ini sangat cocok sekali, benar. Lagunya sangat klop sekali dengan karakter apa? Video klipnya sangat cocok dengan karakter lagunya ya menurut saya ya. Dan oke, itu review saya dan reaksi saya. Selamat pada Hael Hussein ini yang setiap lagunya selalu menjadi trending di Malaysia. Dan ya, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.